Bentuknya ini enggak parah, cuma kayak gini-gini itu loh. Ini warnanya bulat gitu. Terus ada kotor-kotorannya yang enggak bisa hilang. Ini dipoles bisa atau enggak? Seperti ini cuil-cuil dikit gitu. Ini cuil-cuil dikit. Ini bagian depan. Ini ditabrak ayam jantan, ini lubang ini mencuat keluar, masih gitu ya. Oke, ini bagian depannya saja seperti itu. Ini kotor-kotorannya, ini cuil-cuil dikit gitu. Diatasi bisa enggak? Ini cuil, cuil banyak ini, yang ini bawah. Nanti bisa seperti baru ya. Tuh. Bagian depan. Oke, bagian samping kiri. Samping kiri enggak ada masalah, cuma ini ya. Ini warnanya ini bulat. Kayak gelap, terus ini ada baret-baretnya sedikit gitu. Kali di kamera enggak kelihatan. Ini kotor-kotorannya ini hitam-hitam, kayak kotoran apa ini? Kayak kotoran nama nyamuk apa kotoran apa ini, hitam-hitam gitu. Ini bisa ya dibersihin mas ya. Ini baret-baretnya kebanyakan di sini. Ini hanya baret-baret halus gitu. Seperti itu. Tuh, ya. Ini kotor-kotoran seperti ini kotorannya. Ada yang signifikan di belakang ya, cuma baret-baret halus yang di bawah-bawah seperti ini. Ini ya, ini halus. Oke, yang agak parah ini, cuma ini enggak dalam, ini nyasak tembok pagar. Kelihatan enggak ya? Seperti ini ya. Bagian kanan. Oke, seperti itu. Bagian ini pelengnya nyasak tembok. Kemudian ini dibui besi sama anak saya. Ini baret halusnya. Panjang sekali. Ini kelihatan. Ini kotorannya seperti yang di samping kiri tadi ya. Seperti itu ya mas ya. Coba dicek videonya. Cuma enggak signifikan seperti itu karena mobilnya terawat. Oke, terima kasih. Coba dicek.